Pemirsa, dua buruh bangunan ditangkap polisi usai mencuri 200 gram emas di rumah mewah milik majikannya di Goa, Sulawesi Selatan. Polisi juga menyita uang tunai jutaan rupiah yang diduga hasil penjualan emas curian. Tim anti bandit Polres Goa menggerebek dan menangkap Anto alias Daeng Tayang, satu dari dua pencuri emas seberat 200 gram di Dusun Manyoi, Desa Kecamatan Barombong, Goa, Sulawesi Selatan, Minggu pagi. Dari hasil pengembangan, polisi juga menangkap IR, rekan pelaku. Keduanya langsung dibawa ke Mapolres Goa untuk diperiksa lebih lanjut. Dari hasil penggerebekan, polisi menyita emas seberat 200 gram lebih yang diduga sebagian diantaranya telah dijual pelaku kepada seorang penadah. Polisi juga menyita uang tunai sebesar 3 juta rupiah yang diduga hasil penjualan emas. Yang bersangkutan dipanggil oleh pemilik rumah atas nama hajatannya untuk memperbaiki rumahnya dengan mengecat. Dan pada saat korban atau pemilik rumah tidak ada berada di rumah, pelaku masuk ke dalam kamar dan membongkar tempat tidur milik korban. Kedua pelaku kini ditahan di posko tim anti bandit Polres Goa Sulawesi Selatan dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa Sulawesi Selatan, Bukma Ainus melaporkan.